Halo guys, nah hari ini kita mau hunting ikan yang unik. Tuh, itu jenis ikan ababai. Ikannya unik dan ini kita di entai. Sekarang kita ada di NKFC Shop. Nah, ini dia banyak banget koleksi ikan-ikan predator berbagai jenis. Ini juga ada koleksi ikan tibas yang udah besar ukurannya. Udah banyak banget. Jadi buat kalian yang juga mau cari ikan-ikan predator yang unik, langsung aja datang ke sini. Nah, ini ikan oranti yang udah gede. Keren banget kan ikannya. Gak ngangkat deh jenis-jenis ikan predatornya. Sana. Nah guys, ini koleksi juga ada ikan sana. Ini lebih banyak dia koleksi ikan kencana ya. Nih, kencana yellow. Hai guys, nah ini udah kita dapetin ikan ababanya buat di mega tank kita. Tuh, ini ikannya unik banget. Ini 20 cm. Dan ini kita dapat harganya itu sekitar Rp220.000. Murah banget kan? Nanti kita mau cari lagi ikan-ikan unik yang predator untuk melengkapi megatank kita. Halo teman-teman ikanku. Nah ini ikannya udah sampai di rumah. Ini waktunya aku masukin di mega tank aku. Tapi ikannya belum dilepasin dulu ya. Nih buat perkenalan aja dulu. Ikannya belum dimasukin karena ikan ini belum dikasih makan. Jadi biar ikannya nggak makan nih ikan yang di situ. Jadi kita kasih makan dulu, baru ikannya nanti kita lepasin, kita gabungin sama teman-temannya yang baru. Oke. Nah, guys, ini ikannya masih diaklimatisasi ya. Kita tunggu beberapa menit sampai suhunya itu kembali normal. Nanti baru kita lepasi dari plastiknya ikan itu. Tapi sebelumnya ikan-ikan yang di sini ini dikasih makan dulu. Tuh, kita kasih makan. Jadi kita nggak ngebiarin ikan-ikannya pada lapar. Jadi kalau ikannya itu kenyang, dia nggak akan makan sesama ikannya yang di dalam ini gitu. Tapi kalau ikannya kelaparan, nanti dia makannya teman-temannya ini. Jadi harus dikasih makan dulu ikannya, baru ikan yang baru kita lepasin gitu. Ikannya pada happy dapet makanan, jadi harus kenyang ya, supaya nanti kalau teman barunya gabung itu nggak dimusuhin, nggak dimakan karena kalian udah pada kenyang.
Nah, ini ikannya udah mulai mau dilepasin ya dari plastiknya, udah mau digabung ke mega tanknya. Karena ini waktunya udah kurang lebih 15 menit. Tuh, kalian bisa lihat ikannya udah mulai Kalian berenang bisa di mega tank lihat kita. ikannya Udah mulai udah adaptasi di bergabung sama yang tempatnya. lainnya. Semoga nggak dibully ya sama ikan-ikan Ikan yang lain. aba-abanya. Dan jadi betah deh Ikannya unik bergabung banget. di Ikan koleksi ini kalau dia udah mega tank besar itu aku. ukurannya sampai 1 meter lebih. Ini kita ambil masih ukuran kecil, nanti kita rawat sampai gede. Tuh, cantik kan ikannya, lucu gitu. Oke, teman-teman semua, kalau suka videonya jangan lupa di like ya, dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya biar kita semangat bikin video-video unik lagi tentang ikan-ikan predator. Oke, thank you so much for watching and see you in the next video. Bye-bye.